Sebuah truk pengangkut barang terbakar saat melintas di ruas tol Tomang, Jakarta Barat pada Selasa tengah malam. Diduga truk itu terbakar akibat gesekan pada mesin yang menimbulkan percikan api. Sebuah rekaman video amatir memperlihatkan insiden terbakarnya sebuah truk pengangkut barang di tepi jalan di ruas tol dalam kota dari arah Muara Angke menuju Grogol, Jakarta Barat. Truk putih bernomor polisi B9106SDC hangus terbakar hingga ke bagian ruang kemudi. Kobaran api sempat membesar ketika menyambar muatan truk yang membawa peralatan rumah tangga. Menurut kernet truk Zainuddin, terbakarnya truk akibat percikan api yang muncul dari bagian mesin. Terbakarnya truk itu sempat mengganggu arus lalu lintas di ruas tol pada kilometer 17 hingga 800, tapi tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Saat ini insiden terbakarnya truk masih ditangani di Lantas Polda Metro Jaya. Lagi tidur di depan, katanya teriak-teriak ada yang kebakaran. Nggak tahu itu gesek-gesekan dari mesin yang ini kena wrapping barang ya, bekas barang pindahan.